Halo teman sehat, berjumpa lagi dengan saya Nisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang air kepada kalian semua. Selamat mendengarkan ya. Teman sehat, tahukah kamu, air itu merupakan komponen utama dalam sel tubuh kamu. Sekitar 50-60% tubuh kamu berisi air loh. Ketika kamu kepanasan, saat siang hari, air akan membantu kamu mengeluarkan panas tubuh melalui permukaan kulit, yaitu berupa keringat yang bercucuran. Nah, ketika ada zat berbahaya dalam tubuh kamu, kamu gak usah khawatir, karena air juga membantu mengeluarkannya melalui urin kamu. Menurut penelitian terbaru, kalau misalkan kita kurang air atau disebut dengan dehidrasi, kita akan mengalami gangguan konsentrasi loh. Nah, teman sehat, sudah tahu kan beragam manfaat air? Jangan lupa ya, minum air yang cukup. Sampai jumpa!